Ya, pemirsa, informasi selanjutnya, ratusan warga desa Kosekan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggeruduk kantor balai desa. Mereka menuntut salah satu perangkat desanya dicopot karena didapati diduga selingkuh dengan warganya sendiri. Ratusan warga desa setempat membawa poster protes terkait ulah perangkat desanya. Yang mana salah satu perangkat desa diduga selingkuh dengan warganya. Warga pun menuntut perangkat desa tersebut agar dipecat karena berperilaku tidak pantas. Perselingkuhan perangkat desa ini terungkap setelah istri dari pelaku mendapati video syur perselingkuhan di ponsel suaminya. Warga menuntut bakal menggelar aksi lebih besar lagi jika perangkat desa yang diduga selingkuh tersebut belum juga dicopot dari jabatannya abdi desa. Kalau saya ya, tanggapan saya sebagai kepala desa, itu jalurnya kan sudah ranah itu Estapa. Ya harus sesuai proses itulah, harus nunggu sidang yang berkelanjutan. Hasilnya gimana, kan gitu kan. Kalau sampai hasilnya putusnya, perangkat saya harus dipecat, saya harus mengecat dia. Ketahui kalau ada perangkat yang melakukan hal itu tuh kapan? Kalau saya tahu itu minggu yang kemarin. Seminggu ya? Ya sudah seminggu.